Pada masa penjajahan, ada salah satu kiai yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan yang begitu membuat para penjajah kewalahan untuk menghadapinya. Para penjajah begitu kucar-kacir jika berhadapan dengan kiai ini. Pasalnya kiai ini tidak seperti orang-orang biasa pada umumnya. Allah SWT memberikannya sebuah kelebihan sehingga tidak ada senjata yang dapat melukainya. Kiai sakti yang begitu luar biasa ini dan berhasil membuat para penjajah kucar-kacir ini adalah Kiai Mu'in. Kiai Mu'in adalah seorang ulama yang ikut berjuang, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Beliau ketika itu menjadi komandan pasukan Syabilillah Trenggalek. Kiai Mu'in begitu menentang keras penjajahan, termasuk praktek rumus hak yang terjadi sebelum kemerdekaan oleh pemerintah pendudukan Jepang dalam mengerjakan proyek infrastruktur seperti membangun jalan dan lain sebagainya. Karena itu, semasa peperangan, beliau seringkali menjadi target peluru para penjajah. Namun atas lindungan dan pertolongan dari Allah SWT, beliau kebal peluru.